Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kesalahan saat mengkonekkan ke wallet Trust Wallet ya teman-teman. Langsung saja kita buka aplikasi Trust Walletnya. Buat teman-teman yang belum mendaftar ke Trust Wallet, silakan daftar terlebih dahulu. Dan untuk kata kunci, mohon disimpan dengan baik. Ini untuk pengguna Android pasti ada di apps untuk mengkonekannya. Tetapi untuk pengguna iOS ada sebagian yang ada dan ada sebagian yang tidak. Untuk yang ada kita bisa cek seperti berikut buktinya. Mimin juga tidak tahu kalau tidak ada orang ini teman-teman. Kita masuk ke Telegram. Nah, ini adalah orangnya. Di sini dia sudah mendm saya terlebih dahulu di grup Telegram. Jadi saya chat masalahnya teman-teman. Nah, di sini dia terus wallet tapi ada di apps. Di sini saya bertanya tuh. Iya bang, katanya. Kata dia teman-teman, dia memakai versi Trust Wallet yang lama teman-teman, yaitu versi 5.25. IP saya udah JB. Di sini saya tidak tahu JB itu apa teman-teman, karena saya selalu Android. Kata dia itu jailbreak ya teman-teman. Jadi kelebihannya itu bisa install versi lawas. Sini saya suruh dia untuk menonton tutorialnya, dia pun bisa teman-teman. Oke, lanjut. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar ke Trust Wallet dan tidak bisa atau gagal menghubungkan wallet Titan Arena, kita klik saja langsung lanjut ke tutorialnya. Langsung masuk ke di apps ya biasanya teman-teman, dan klik Titan Arena .com. Kita search. Nah, biasanya teman-teman sering terjadi kesalahan di sini teman-teman. Karena teman-teman biasanya tidak melihat atau menyekip video yang ada di video sebelumnya teman-teman. Kalian langsung saja misalnya langsung klik ke marketplace. Nah, kita tunggu, diklik garis 3. Di sini teman-teman klik connect wallet, login with MetaMask. Nah, di sini kesalahannya ya teman-teman. Sering teman-teman yang di kolom komentar itu membahas, bang, kenapa kok tulisannya switch to BSC Network? Karena itu teman-teman tidak memperhatikan video saya yang sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan pasti bisa teman-teman. Di sini kesalahannya cuma satu teman-teman, yaitu di sini teman-teman. Nah, ini aja logonya masih menjadi Ethereum teman-teman. Salahnya di sini. Coba kalian ubah menjadi Binance Smart Chain. Langsung saja klik. Nah, di ini Smart Chain nih. Kita klik aja Smart Chain ya. Tunggu teman-teman. Nah, langsung login. Apa yang terjadi teman-teman? Apakah bisa? Bisa teman-teman. Sebelumnya untuk yang baru pertama kali menghubungkannya harus memasukkan kata sandi Titan Arena dan emailnya. Oke. Nah, kan tampilnya kan berubah seperti ini. Ini artinya sudah terhubung ya teman-teman. Nah, di sini kita klik My Profile Wallet. Kalau di sini memang tidak muncul teman-teman, kalian harus mengekliknya di in-game currency. Nah, di sini baru nongol. Oke, lanjut untuk kesalahan kedua teman-teman yang sering terjadi, yaitu saat menghubungkan ke address THC dan token THG. Garis 3 tadi kita add custom token.
Di sini kata teman-teman sering terjadi kesalahan, nggak bisa menyalinnya. Yang pertama teman-teman, kalian masuk ke aplikasi Chrome. Nah, kalian search aja titanarena.com. Di sini kalian salinnya di sini teman-teman, yang atas, paling atas dan paling bawah. Nih, klik yang ini ya teman, kotak-kotak kecil nih. Kalian klik. Nah, sampai nongol bacaan copy. Kalian kembali, kalian copy dua-duanya dulu teman-teman. Kembali masuk ke Trust Wallet. Langsung saja masukkan teman-teman. Nah, di sini yang dipertanyakan juga teman-teman. Kok bang, kok ningnya namanya nggak muncul, nggak langsung otomatis kayak abang di video. Kesalahannya cuma satu teman-teman. Ini teman-teman, add room lagi nih. Makanya kalian harus ganti menjadi BSC Smart Chain nih. Masukkan lagi teman-teman. Kita masukkan yang 24 dulu ya. Ini akan otomatis langsung muncul teman-teman. Kita klik done. Nah, nih langsung bisa. Kita hubungkan lagi yang satunya. Ini berubah Ethereum lagi. Kita ganti lagi ke Smart Chain. Nah, sekarang yang 9. Klik. Nah, otomatis bisa teman-teman. Done ya. Nah, di sini untuk kesalahannya sudah saya buatin video teman-teman. Silakan bantu subscribe, like dan komen teman-teman. Bantu saya mencapai 1000 subscriber ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial selanjutnya untuk menghubungkan wallet ke MetaMask dan bisa dihubungkan ke Trust Wallet kembali teman-teman. See you.